Yo guys, kali ini gue bakal coba untuk nge-review salah satu skin terbaik gue guys ya, yaitu skin Legends Valir. Kemarin di short, di video short kemarin ya, sempet banyak banget yang bilang katanya, "Bang, itu grafik lu bukan ultra." Gue sih sengaja ngetes kalian. Gue juga gak tahu cuy. Emang sebeda itu kah? Tapi kali ini gue udah nge-ultra ya. Dan ini aplikasinya udah di restart, jadi pastinya aman, udah pasti ultra ya. Jadi gak ada lagi yang komplain-komplain katanya. Nanti kita bakal lihat aja lah untuk efeknya tuh kayak gimana. Kenapa gua pengen banget buat review skin terbaik yaitu skin Legend, skin Legendnya Valir lebih tepatnya ya. Karena kenapa? Karena ini manusia api. Lu lihat aja Legendsnya itu dari entrance-nya aja gila banget, cok. Kelihatan kayak gimana ya? Devil-devil gitu, cuy. Kayak skinnya Franco gitu. Kalau Franco kan kayak apa ya? Kayak komik ya. Tapi dia tuh kalau dibandingkan dengan Franco ya, menurut gue emang bagusan si Franco. Yang namanya skin Legends apalagi Valir, itu kan juga skinnya udah lama banget dari zaman Megalithicum, cok. Udah 360 yang pasti. Nah, mantap. Nah, tadi juga ada sedikit apa ya? Idle animation. Cuman idle animation-nya ini belum 3D. Nah, kelihatan dari sini tuh skin-skin apa ya? Bisa bilang old, mungkin bakalan di revamp nantinya yang bakal lebih baik. Nah, kalian bisa lihat tuh, nggak 3D kan? Dibandingkan kolektor clean kemarin, itu ya lebih keren gitu. Padahal kalau dibilang clean kolektor, efeknya aja kayak trash. Nah, Valir Legends ini punya hidden animation-nya juga. Menggegar banget gak sih? Ini Legends skin kedua dari skin-nya Guinevere Legends. Jadi kita bisa nge-hidden animation dari belakang. Jarang banget loh skin-skin dia bisa hidden animation dari belakang. Bahkan Franco yang menurut gue keren aja gak bisa, cuy. Padahal gue pengen keliat tarikannya sih. Bang, lu telat banget nge-reviewnya. Karena bulan depan kemungkinan gue bakalan review Lunox Legend. Tenang aja, nanti kita bakal review. Karena gue udah janji ya di 100.000 subscriber ini. Glue itu bisa di-counter kan sama si Valir. Bahkan lebih enak gitu karena hitboxnya gede, cuy. Oke guys ya, langsung aja kita pick Valir. Let's go. Modelnya itu kelihatan kayak wow banget gitu. Wah, WR-nya cuy. Gila, unik banget ya. 46 GG 11. Iya cuy. Saphir kalah kelak, cok. Siapa ini yang pick Saphir kayak gini? Ada si Valir. Bisa apa dia early game dibantai sih? Kadang ada beberapa hero yang bagus tergantung pilotnya juga sih guys ya. Oke, let's go. Di sini, aduh, yang mabar-mabar ini longselin banget. Gue kan main solo, please kasih gue tim yang full solo. 4 kali ketemu yang mabar terus solo, trio, aneh banget. Kalau gue lihat juga skin yang paling GG sih skin gue doang. Oke, let's go. Sepatu yang pertama seperti biasa. Mana? Sebenarnya sepatu kayaknya nggak perlu sih ya, karena kita kan ininya apa sih emblemnya? Emblemnya kan ini emblem udah mana ya? Harusnya sih aman, nggak perlu pakai sepatu. Cuman gue belum pernah nyoba sih. Saphir. Mau kemana Saphir? Saphir. Di flicker. Mati juga lo. Bisa aja pakai Saphir. Ada Valir. Aduh, gimana sih ini? Musuhnya aneh juga gue lihat-lihat. Walaupun sebenarnya gue dulu itu user ini ya. User Valir gitu. Cuman udah lama banget nggak main Valir. Valir tuh hero underrated banget gitu masalahnya. Ayo one-one, sini one-one. Aduh, gue yang kena cucu. Mati kayaknya. Cocok. Lama banget otak one-one ini. Ayo sini bro. Duh, Franco lagi. Wah, gila skill 2-nya loh. Skill satunya ini kepala naga guys ya. Kalau kalian nggak tahu. Ini pun nggak ditarik. Dah, mati. Makan tuan one-oneer. Oke, bantai. Skill 2 gua akan naik. Yo, ampun. Napsu banget loh. Hero butuh badan sih ini. Oke, clear. Wah, lancar aja. Wah, untung gak kena. Ulti enak banget guys ya. Bisa nge ini sih. Sebenarnya biar gak kena stunnya si Saphir. Harus pas banget.
Oke, nuklir dulu aja guys ya. Tim gue ini kayaknya mendominasi banget sih. Aman sih kayaknya. Jadi nggak perlu dirom-rom banget gitu. Asal kita tuh ngebantai parah ini. Lo. Oke, tenang dulu. Sabar dulu. Tarto dulu. Nice. Kemarin kan gua bilang skill 2-nya itu mati tuh. Nice. Skill 2-nya kan apa? Tipis banget nih kita lihat guys ya. Oh iya bener juga cuy. Grafik ultra jadi GG banget ya. Berasa kayak tebel banget gitu. Emang tebel sih, maksud gua tuh berasa kayak sakit gitu padahal mah biasa aja. Gak bisa ngapa-ngapain, cok. Nice. Lah, ini orang gak bisa ngapa-ngapain dong. Sabar lu guys ya. Hati. Ternyata masih jago. Terus sabar lu, enggak bisa. Enggak bisa, cabut lu. Gak fokus, tek aing mah coy. Mati dong. Mati. Nice. Wah, udah ada glowing sih, udah ngamuk banget ini ya. Posisinya tuh harus bagus banget sih. Palirnya pusing juga pala gua. Kalau misal ngomong sambil bikin konten kan agak beda gitu guys ya. Gua doang yang kena. Ayo terbang dong. Terbang coy, ih belum banget ya MM-nya. Sabar bro. Waduh, ulti Saphir. Sebenarnya gampang banget sih musuhnya ini. Tipis-tipis banget. Terus juga dulu Valir ini kan sempat jadi roll rom juga, bisa ngerom. Enak banget. Tapi rom sekarang kayaknya kurang sih karena rom sekarang tuh rata-rata tebel-tebel juga ya. Kayak tank. Karena Valir ini ultinya tuh bisa ngebatalin stun. Jangan open map ke Beatrix kemarin. Apa itu Beatrix open map? Kalau Valir open map masih mending lah ya. Ultinya itu bisa ngegagalin stun. Oke. Nih, Franco-nya mati. Ini juga, ini pengen meninggal juga nih. Assassin apaan kayak gini? Meninggal. Nice. Wah, perinya itu ultinya Dajjal. Wih, kalau gua lihat di atas itu kayak ada lambang tengkorak naga loh. Nah, ultinya ini guys ya, kayak kurang banget gitu menurut gua. Harus di revamp sih ulti kayak gini. Apa coba fungsinya kayak gitu kalau misalkan nggak ada skill 1? Bersebengong doang gitu ultinya. Mau di-buff juga kayak kurang. Aduh, sakit banget. Sakit banget, sumpah. Aduh, mati dong. Lah, gue yang dapet. Lah. Ngeri banget ya. Temennya si Vel ini ngeri banget sih. Kalau kalian nggak tahu, story-nya si Valir sama Vel itu tuh nyambung gitu guys ya. Jadi kayak temen atau kerabat gitu lah.
Machiavel kan kalau di in-game bilang katanya nyebut teman yang api itu ya si Valir. Mati dong. Aduh duh. Nggak ada yang dapat ya, nggak ada yang dapat. Oh, itu apa? Flickernya kebuang ya. Oke, nice. Susah sih buat dikejar. Ayo bro langsung bro, end aja lah. Aduh, kelamaan cuy. Terus bisa. Terus bisa. Ayo end lah, end bro. Capek banget gue main kayak gini. Ah mantap. Kata masih OP loh Valir loh. Gue kira gue bakal jadi badut lagi gitu. Karena sebelumnya emang timnya sih yang ampas. Cuman kalau gue bilang Valir ini underrated, tapi kalau misalkan pilotnya bisa make, ini benar-benar terlalu OP cuy. Apalagi kan sekarang hyper tank ya. Jadi kayak gampang banget itu buat dilawan.